president. Hello. Hello. I am a boy. I. Akhirnya kita udah nyampe di rumah si Cepi. Bukan rumah si Cepi, di acara nikahan. Jauh banget ya. Lumayan lah dari Tangerang tempat kita hidup. Sampai kita nyasar-nyasar tadi disasarin sama aplikasi. Bener banget si Cepi nggak bener nih nge-forward lokasinya. Salah Sherlock dia. Yoi. Nah teman-teman mangan terus. Hari ini tujuan kita sebetulnya selain kita berkunjung ya, memenuhi undangan nikah teman kita, tapi kita juga mau nyobain makanannya. Iya. Cateringnya. Karena kita kan fokusnya makan ya. Iya. Fokusnya makan. Apapun kita pokoknya mangan terus. Bener. Jadi nanti kita mau informasiin kalau cateringnya enak, kita rekomendasiin. Nah, kalau teman-teman di Tangerang ada yang mau nikah ya, nanti kita kasih kontaknya, nomor teleponnya. Gitu. Begitu juga ya kan? Betul. Ya udah lah. Oke. Okay. Kita udah nyampe ya. Nyampe dan jam makan siang juga harusnya udah lewat banyak ya. Jadi mau makan aja loh. Jadi ya, tetap setia di channel Mangan Terus. Yo, ini my friend, udah sampai my friend. Si Ram rapi banget Ram, Ram rapi banget Ram. Rapi, jelas gini. Mau makan ya. Wih tempatnya asik juga nih, ada pohon pisang ya kan. Nah tempat-tempat itu udah jajanan juga. Wah kalau anak gue diajak, Pak pasti minta jajan nih. Iya benar juga sih, sama gue juga makanya tadi. Yaudah lah ya, toh kita kan juga sambil kerja nih. Yaudah lah guys, kita nanti ke dalam ya. Oke, Brad. Gua nyampe nih ke kominannya Cepi. Oke. Okay. Sebelum makan, kita harus datangin dulu ke dia, oke? Okay? Yoi. Ini dia. Yo, halo ya. Selamat nih. Selamat. Akhirnya. Selamat, bro. Selamat. Oke, sudah deh. Makan. Siap. Iya, sama-sama. Siap. Di sini tujuannya mau makan. Ya. Oke. Sesuai dengan baju. Mangan terus. Yaudah ya. Oke. Ayo. Goping dulu. Kita udah nyampe. Dua-duanya ya. Gue manggil Dika, dua-duanya nengok ya. Gue temen Dika gini. Caranya Dika kuadrat. Hei Dika, dua-duanya banget coy. Temen gue kayak gini caranya. Dua-duanya. Barbar ya, anda berdua ya. Oke, dan Dita dan juga Dika bagaimana kalau saya ikut nyanyi? Eh boleh dong. Tapi gue tadi takut naik ya. Jangan. Lihat sini, eh gimana? Lihat mana ya? Nah. Kayak ada.
Tongkol itu ya? Oh, itu berlebihan, gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok. Turun sendiri ya? Turun sendiri ya, Allah ya. Siapa nih yang mau gue suruh nari-nari? Oke, itu ada jengkol. Gue nyanyi jambut, oh panas. Iya, terbuat dari lilin ya. Ember. Nggak, saya suka takut lutur. Kalau lu gak makan jengkol nih? Aku mau kasih. Sombong banget lu jengkol, gak enak tuh. Untuk Prita dan gue mau jengkol ntar. Lu bawa tuh Pak Ratu. Gue ngomongnya onik lagi. Abis coy. Adalah. Lagunya Bruno Mars dong yang Marry You. Weh, Marry You. Jadi ngajak. Marry You, Marry You. Marry You, Marry You. Kondangan tuh, kondangan. Untuk pembulunya lagi dikit. Jadi lu makan apa lu? Karena lagi di Jawa jadi Mars Bruno. Iya, oke lah baik. Jadi tempat duduk ya? Iya. Yo. Oke, my friend. Kita udah makan-makan di kawinannya si Cepi. Kawinannya? Kawinan apa? Nikahan. Nikahan. Resepsian. Resepsian. Nah, dan nikahan. Tadi gua, mata gua langsung ke bakso sih. Baksonya enak ya? Kan emang pertama kita datang bakso duluan. Bakso. Terus yang lainnya jengkolnya mantep, gak kerasa nih. Oh, mantep. Gak kerasa baunya. Gua gak makan jengkol. Kalau ikan tongkol gua tadi gak. Ikan tongkol gua makan. Gimana rasanya? Enak. Enak agak ya? Pedas dikit tapi ya, lu nggak doyan pedas ya? Terlalu doyan pedas. Oke, ayamnya juga mantep. Terus itu pakai karedok. Bumbunya kental banget. Mantep. Jadi kalau yang penasaran keternya di mana, nanti gua cantumin di sini nomor ini, telepon aja orangnya di sini. Ya namanya Cepi, tanya-tanya di situ. Pokoknya mantep lah. Terus acaranya apa sih? Tadi nyanyi tadi gua. Banyak artis. Dia nyanyi. Yo, karena artis. Dia klasis. Ya udah, my friend. Oke, kayaknya kita lanjut ke mana nih? Nyari lagi. Ya, motor perjalanan masih panjang. Nah kita sambil di dalam mobil lah mikirnya ya, nanti baru kita akan kasih tahu ke teman-teman. Mangan terus, jadi tetap stay di Mangan terus. Ini kita kemana lagi lur? Habis dari nikahan si Cepi tadi belum diputusin nih kita mau makan apa? Ya kita lagi nyari dulu nih. Kayaknya kalau kita minum